Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Sufista Kreatif. Ya teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, saya berterima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah subscribe video saya. Semoga kalian semua pada sehat, dimurahkan rezekinya, lancar dalam segala urusannya, amin. Jadi teman-teman yang belum subscribe, bisa kalian subscribe terlebih dahulu, karena video saya, video-video kedepannya mungkin ada sesuatu yang bermanfaat bagi saudara-saudaraku sekalian. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang perawatan sapi yang kurus, yaitu dengan langkah berikutnya. Mungkin ada kekurangan dalam penjelasan, agak kaku karena saya dalam keseharian berbahasa Madura. Mungkin lebih enaknya agak ngecampur dengan bahasa Madura. Jadi teman-teman, kalau ada yang perlu ditanyakan kalian, ataupun ada yang lebih mengetahui tentang jamu-jamu, ada kekurangannya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi saya diprioritaskan yaitu untuk sapi yang kurus sekarang, bukan menggemukkan terlebih dahulu. Gimana caranya agar sapi cepat birahi? Kalau sudah birahi, sapi itu akan gemuk dengan sendirinya. Di sini yang saya utamakan yaitu agar sapi cepat birahi dan sehat, segera birahi dan sehat. Dengan bahan dasar yaitu kunyit yang sudah dicincang-cincang ini, nanti akan saya bawa ke penggilingan. Nah, nanti saya akan giling terlebih dahulu. Setelah itu, kalau mau tahu caranya, jangan kalian skip. Nah, biasanya ini ada penambahan yaitu seperti telur, tapi karena sapinya terlalu kurus, ini sapi baru dalam penanganan saya, takutnya sapi sudah ada kerusakan di tubuhnya, itu memicu terjadinya kuman-kuman di dalam tubuh sapi. Jadi bisa melemah badannya sapi. Jadi jalan yang utama hanya dengan kunyit. Saya kasih tahu trik dan cara memberi jamu atau mencontang sapi. Barangkali teman-teman pemula yang belum tahu, karena kegagalan dalam mencontang sapi itu bisa berakibat fatal. Dan nih lagi dekatan tretan saja, mungkin neka gula ngaromat sapi sekoros, neka sebaleng utama aki, neka beni malempoh. Sapi usaha aki sehat, usaha aki selekasa alake. Bila pun lekas alake, neka atau cambe. Ya, angku ini kah memicu birahin sapi ini kaki. Kemudian resa are melaki cambe sabenya epon lema ibu. Kini ka paling enten seminggu pon alake mon saben sobung masalah penyake. Ya. Mon sobung masalah penyake delim.
nikah untuk memicu birahi lebih baik tambe. Saya kenapa tidak mengandalkan kedokteran hewan? Karena saya